Halo, ketemu lagi dengan kami dari Humi Jaya Tech. Kali ini saya akan sedikit membagikan info kopler kepada teman-teman Humi Jaya Tech ya. Ini saya ada berbagai macam kopler. Kalau jenis ini yang tipe kopler standar ya, yang biasa ya, bukan yang one touch atau yang apa yang bagus itu ya. Ini yang tipe standar biasa. Jenisnya sebenarnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis ya. Tapi ukuran setiap satu jenis ini ada tiga ukuran. Saya jelaskan dari sisi kiri sini, nanti pindah yang ke kanan, baru yang ke tengah, lalu yang paling atas. Atas itu spesial sendiri soalnya. Oke, kita jelaskan yang ini aja dulu. Kalau yang sebelah sini, ini tipe SM ya. Tipe SM itu karena male, M-nya itu male, dratnya luar, laki. Jadi drat luar ya. Ini 20 SM, 30 SM, 40 SM. Yang beda hanya bagian bawahnya saja, tapi atasnya ini sama semua ukurannya. Nah, 20 SM itu sama dengan 1/4, 30 SM 3/8 inch, ya ini 1/4 inch, 3/8 inch, 40 SM itu sama dengan setengah inch. Setengah inch itu berapa? Setengah inch itu patokannya paling gampang tuh keran air tuh yang setengah inch. Nah, ini sama dratnya. Ya, jadi 20, 30, 40. 1/4, 3/8, setengah. Oke, yang ini tipe SM. Oke. Jelas ya, kelihatan ya tipenya. Oke, saya kembalikan lagi. Lalu bawah ya, yang ini juga M belakangnya, tapi yang ini PM ya. Jadi 20 PM, 30 PM, 40 PM. Ininya sama ukurannya kayak sama yang tadi, semua sama. Jadi sama dalam arti kalau 20 PM itu 20 itu 1/4, 3/4. Oh, kebalik ya, sorry, kebalik. Nah, gini, 20, 30, 40. Jadi 20 itu sama dengan 1/4. Terus ini 30, 3/8, 40-nya setengah. Oke, tapi atasnya sama, standar ukurannya. Biarpun 20, 30, 40 sama. Ya, yang ini jenis PM. Oke, saya taruh ya. Lalu kita ke yang kanan. Yang kanan ini tipenya SF. Karena F-nya itu female, dratnya dalam. Ya. Nah, ini sama, 20, 30, 40, atasnya semua sama. Yang ini ukurannya 1/4, 3/8, sama setengah. Ini tipenya SF. Oke ya. Terus yang lanjut ke bawah, ini tipenya PF ya. 20, 30, 40, 20 PF, 30 PF, 40 PF. Sama 1/4, 3/8, sama setengah. Oke. Nah, ini SF, ini PF. Terus kita ke yang tengah. Kalau yang tengah ini bagian bawahnya, ini tipe SH. Nah, ini kok tipe bawahnya gini? Aduh, sorry. Nah, tipe yang bawah SH ini, saya taunya ini hanya kalau nggak salah host namanya. Ini sekarang itu jarang yang jual tipe ini. Padahal banyak dicari juga ini. Karena ini menggunakan selang kompresor yang itu loh, yang selang kompresornya kayak selang gas LPG itu loh. Nah, itu pakai ini. Harus pakai ini. Jarang yang jual ini sekarang. Tapi saya tetap di Humi Jaya Tech, saya tetap jual ini. Saya lengkapkan karena masih banyak yang nyari ini. Ukurannya tapi ini sedikit berbeda. Tapi kalau sebutannya sama 20 SH ya. Ini karena H ini host ya. 20 SH, 30 SH, 40 SH. Nah, kalau 20 SH itu selangnya kompresor itu ukurannya pakai yang lubangnya dalam itu, yang 20 SH itu sama dengan 8 mili, yang ini 10 mili, yang ini 12 mili lubangnya itu. Atau biasanya ada ukurannya itu 5 per 16 inci, 3 per 8 inci, sama setengah inci lubangnya itu ya. Oke, jelas ya. Ini tipe SH. Nah, terus pasangannya yang bawah ini. Yang ini PH ya. Sama 20 PH, 30 PH, 40 PH. Nah, ukuran selangnya pun sama tadi, 5/16, 3/8, sama setengah, atau paling mudah pakai mili karena ukuran selang kompresor itu biasanya di selangnya itu ukurannya itu mili. Jadi 8 mili, 10 mili, 12 mili. Oke? Nah, pakai mili. Oke, nanti selang kompresornya saya
kasih slideshow gambar yang untuk SH itu pasangannya apa. Terus, nah yang ini saya jelaskan. Yang ini nanti mungkin saya bikinkan video sendiri ya, karena ini tipenya hanya ada satu macam aja. Ya, yang ini 20 SP ya, sama ini 20 PP. Nanti saya jelaskan di video satu, karena ini untuk pakai di selang recoil ya. Penjelasannya makainya agak ribet ya. Nanti saya jelaskan di video sendiri aja ya. Tapi ukurannya selang recoil yang ini cuma jenis satu macam, yang 5x8 mili kalau nggak salah ya. Ya, tapi ukurannya tapi kepalanya semua ini sama ya, bisa masuk. Jenis yang ini pun masuk di sini kepalanya. Oke ya. Nanti ini saya jelaskan di video sendiri ya. Nah, sekarang di sini saya buktikan nih, kayak misalnya yang ini. Saya ambil yang ukuran besar ya. Yang besar 40 SF, yang ininya saya ambil yang kecil 20 PF ya. Tetap kepalanya masuk. Loh, masuk ya. Sama aja. Pokoknya bagian atasnya sama. Yang beda hanya bagian bawahnya aja. Oke. Jadi nah, tipe yang ini dimasukkan ke sini misalnya, sama aja bisa semua. Ya, ya. Jadi memang kalau atasnya ini, bagian atasnya itu semua sama, mau disilang-silangkan, dipasang kemana saja sama ya. Hanya jadi perbedaan hanya bagian bawahnya saja. Itu yang perlu diperhatikan ya. Tapi kalau ada yang bertanya, "Loh, kalau yang ini dimasukkan sini kepalanya bisa masuk, yang sini ke sini masuk, semua masuk. Bahkan yang sini pun bisa, ini ke sini pun masuk." Sama ya. Mau dikombinasikan berbagai macam model bentuk, itu semua standar sama kalau bagian atasnya. Yang beda hanya bagian bawahnya yang perlu diperhatikan. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk menjelaskan. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang, kita bagi pengetahuan lah, kita sharing. Di sini saya tidak merasa hebat, saya nggak merasa paling jago, enggak. Kalau misalnya saya kurang menjelaskan atau ada sedikit-sedikit info yang perlu ditambahkan, silakan tambahkan di kolom komen ya. Saya sangat senang ya kalau misalnya ada yang kita sharing pengetahuan, itu saya suka sekali. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Sedikit info lah dari Humi Jaya Tech kepada teman-teman Humi Jaya Tech semuanya untuk kopler-kopler ya, kopler kompresor ya. Yang ini nanti saya bikin video sendiri karena kan saya peragakan nanti untuk pemasangannya ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Salam sukses Humi Jaya Tech.